Siapa sini biasa dengan cengkerik? Korang tahu tak jantina dia macam mana? Jantannya macam mana? Betinanya bagaimana rupanya? Nak tahu? Tonton video ni sampai habis. Hari ini aku nak berkongsi dengan korang satu topik tentang jantan dan betina juga. Kalau topik yang lepas kita berkongsi tentang hamster, bagaimana nak kenalkan, kita nak kenal jantan dan betina. Hari ini aku nak kenalkan satu serangga yang aku nak kenalkan korang bagaimana kita nak kenal jantan dan betina dia. Korang ada dengar tak? Oh, dia tak bunyi pula. Okay. Guys, ada dengar tak bunyi tu? Yes. Tu bunyi cengkerik. Okay. Guys, tahu tak bagaimana nak pilih? Kenal lah. Bukan pilih lah. Pilih, biasa kita terus bagi je dekat... kita bagi dekat biasa makan, kan? Kita terus bagi je. Ataupun kita pergi mancing. Dan kita pun tak pernah terfikir nak kenal bagaimana jantina dia, jantan dan betina. Hari ni aku nak kongsi dengan korang bagaimana kita nak kenal spesies ni, jantan dan betina dia lah. Okay guys, jom kita tengok. Okay guys, dekat sini kita nak kenal jantan ataupun betina seekor cengkerik ni, dia pada belakang dia lah, dekat belakang dia. Kau tengok ni belakang dia ni. Adakah dia cabang 2 ataupun cabang 3? Kalau ni baru lagilah. Dia belum matang lagi. Yang ni pun rasanya yang ni akan jadi betina. Dia ada cabang 3. Kalau pasang belakang ni ada 3. Dia tiba-tiba naik atas tangan, jadi kita tunjuklah. Okey. Ni cabang dia 3. Ni betinalah. Ni betina. Dia sebesar ni pun kita dah nampak dia betina. Nak lagi senang, kita tengok yang dewasa lah. Macam ni dewasa. Ni dewasa. Kalau kita selak dia punya kepak dia, kita akan nampak yang ini adalah jantan. Dia bukan betina lah, dia jantan. Okey. Kat sini banyak guys, banyak dengan anak dia, dengan ibu dia. Okey. Yang baru salin kulit pun ada kat sini. Memang banyak. Ini jantan. Ini jantan. Kalau kita selak ni pun kita dah nampak betina dia ada belakang, ada dekat bawah ni ada 3. 3 cabang. Yang ni baru ada 2. Dua. Yang ni adalah jantan. Ini jantan. Dia sekali bertelur banyak juga guys. Okey. Okey guys, macam itulah kita nak kenal cengkerik antara jantan dan betina. Antara yang jantannya ada cabang 2, yang betinanya cabang 3. Kan, sampai sini saja video kali ini. Yang penting korang like, share dan subscribe channel Toki Tikus. Sekian, terima kasih. Bye.